Dari semua jenis ikan mas koki, blackmore adalah salah satu jenis yang berpenampilan unik, alias tidak biasa. Ikan ini juga disebut dengan nama brutalmore. Mereka sangat tangguh sehingga cocok untuk pemelihara ikan pemula. Blackmore pada dasarnya merupakan varian berwarna hitam dari ikan mas koki teleskop. Dinamai demikian karena bola matanya yang menonjol. Ikan mas koki blackmore berasal dari Cina dan Jepang. Mereka juga dikenal dengan sebutan brutalmore, black demikin, dan black peony goldfish. Sebagaimana ikan mas koki lainnya, blackmore memiliki temperamen yang damai dan sosial. Perawatannya tergolong sangat mudah. Ikan ini bisa tumbuh sampai sekitar 10 inci atau 25 cm. Warna tubuhnya adalah hitam dengan beberapa area berwarna keperakan atau orange. Ciri khas yang paling menonjol dari blackmore adalah bola matanya yang menonjol, yang dapat berbentuk kerucut atau hanya berbentuk bulat. Bagaimanapun bentuknya, ukuran dan bentuk matanya harus simetris di kepalanya. Idealnya menonjol dari samping. Mereka memiliki bentuk tubuh telur bundar mirip dengan penampilan mas koki oranda, dengan sirip panjang melambai dan ekor lebar, baik itu ekor pita ataupun ekor kupu-kupu. Pada blackmore yang memiliki sirip panjang, hanya ada sedikit forking atau cabang di ekornya, menghasilkan bentuk potongan persegi yang terkadang disebut sebagai ekor petticoat. Varian blackmore yang lebih tua memiliki ekor veil tail. Meskipun ini sudah tidak lagi dibiakan, sisik ikan ini berwarna metalik. Adapun variasi warna blackmore memiliki warna hitam beludru ketika mereka mencapai di usia dewasa. Sedangkan ketika kecil, mereka berwarna perunggu gelap. Seperti banyak ikan mas lainnya, warnanya bisa memudar seiring bertambahnya usia. Dengan beberapa individu, akan berubah menjadi warna abu-abu pudar. Ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa blackmore akan berubah menjadi orange metalik bila dipelihara di dalam air yang hangat. Blackmore adalah ikan mas yang relatif kecil, mencapai panjang hanya rata-rata 6 hingga 7 inci minus ekornya, namun beberapa individu dilaporkan tumbuh mencapai 10 inci. Blackmore adalah ikan mas yang kuat dan ikan yang sehat dapat hidup sampai sekitar 25 tahun di lingkungan yang terawat dengan baik. Bukan hal yang mustahil bagi mereka untuk hidup lebih dari 35 tahun jika mereka dipelihara dan dirawat dalam kondisi yang optimal. Blackmore ini berasal dari Cina sebagai versi lain dari ikan mas koki teleskop. Salah satu varian ikan mas hias tertua yang pertama kali muncul pada awal 1700-an. Satu teori mengatakan bahwa mas koki teleskop adalah hasil dari mutasi alami ikan mas koki Ryukin, dan blackmore adalah salah satu dari mutasi selanjutnya. Merawat ikan ini relatif cukup mudah loh, dan bahkan pemula pun dapat melakukannya cukup dengan sedikit perencanaan. Anda harus melindungi mata mereka dengan memastikan akuarium Anda tidak memiliki benda atau ornamen tajam yang dapat melukainya. Pastikan tidak ada arus yang terlalu deras di dalam akuarium, karena blackmore memiliki sirip panjang melambai dan mereka adalah perenang yang lamban. Soal makanan, sebagai ikan omnivora, tak sulit untuk menyediakan makanan yang bervariasi dan seimbang untuk blackmore Anda. Karena mereka dapat memakan berbagai jenis makanan segar, kering, beku, maupun serpihan.
Bagaimana? Sudah siapkah untuk memelihara ikan blackmore ini? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya.